Ya, kalau kembali lagi dengan saya Tevilus dengan channel gitarnya. Pada video kali ini kita akan mereview Segovia. Gitar dari Segovia, tipenya itu FW07GN. Ini salah satu top line dari Segovia yang gitar akustik ya. Nah, jadi kita bisa kenalan dulu sama gitarnya ini dari Segovia. Kita mulai dari atas sampai ke bawah. Seperti kalian sudah dengar ya, suaranya itu ajib banget buat fingerstyle dan juga buat melodi. Nanti saya akan beritahu kenapa bisa seperti itu. Ada efeknya dong. Tentunya ada yang berbeda dan juga ada yang spesial dari gitar ini. Untuk perkenalannya, mari kita mulai dari head dulu. Nah, di head ini ada brandnya Segovia. Dryernya memakai diecast warna silver. Lalu nut-nutnya atau nutnya itu adalah dari Newborn. Wah, luar biasa nih. Jadi nutnya dan juga saddle-nya itu dari Newborn. Wah, ini pasti ajib banget nih saddle-nya. Lalu fretnya berjumlah 20 dan ditandai dengan dot inlay di fret yang ketiga, 5, 7, 9, 12, 15, dan juga 17. Dan juga tersedia dot inlay di atas ya. Oke, berwarna hitam. Dan untuk neck-nya adalah neck dari mahogany. Kelihatan banget seratnya nih, serat khas mahogany. Untuk bahan dari bodinya top cyprus dan backside-nya adalah sapel. Lalu di bagian bodinya, nah ini yang kenapa saya tadi bilang buat fingerstyle dan juga melodian buat di akustik itu enak banget pakai gitar ini. Karena body tipenya, tipe bodinya itu orkestra. Jadi kalau misalkan gitar kita memiliki tipe bodinya orkestra, jadi dari mid ke high atau mid ke treble, suara senar kita yang dihasilkan itu lebih keluar, lebih punchy. Sedangkan dari low-nya atau dari bass-nya, ya jadi kalau misalnya di grafik itu bass-nya segini, middle-nya segini, treble-nya naik dikit. Nah, ini orkestra. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau main fingerstyle dan juga mau main melodi dan akustik. Jadi body tipenya orkestra dengan rosettinya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, ini lebih ya sebenarnya. Kalau dilihat itu jadi ada 3 garis rosettinya. Lalu di bagian bridge memakai rosewood. Fingernya juga tadi rosewood ya. Lalu tadi saddle-nya juga dari Newborn. Pin bridge-nya dia masih berbahan plastik. Oke, dan juga dilengkapi dengan truss rod. Nah, yang spesial juga dari Segovia ini, dia itu memakai Fishman Isis Plus. Wah, jadi ini salah satu equalizer yang memang sudah teruji ranah membuananya ya di dunia perakustikan. Jadi kalau misalnya kalian mau colok juga langsung ke sound card ataupun langsung ke ampli kalian, ini suaranya udah pasti enak banget. Oke, jadi di sini ada tempat baterainya dan juga untuk colokan jacknya. Oke, dan juga kita dapat 2 buah pin strap, satu di bawah necknya, satu lagi di bawah body gitarnya. Senarnya ukuran 11 dari Daddario. Oke, sekarang kita akan coba suaranya kalau misalnya digenjreng jadi seperti apa ya. Jadi kalian sudah bisa dengar ya, tadi itu lebih keluar suara middle dan juga treble-nya. Untuk bass-nya, kalau kita genjreng seperti ini, dia nggak terlalu keluar bass-nya. Ya. Nah, kalau misalkan tips, kalau misalkan kalian mau lebih keluar bass-nya, kalian bisa ganti ke ukuran 12 ya. Karena ini jadi pakai truss rod, jadi saya rasa masih bisa dinaikin kok ukuran senarnya. Oke, sekarang kita akan coba petikan.
Okay. Jadi kalau petikan dia sebenarnya lebih apa ya? Lebih enak aja gitu daripada genjreng. Karena kalau genjrengan itu juga butuh yang namanya suasana dari bassnya ya. Kalau misalkan dipetikan. Jadi menurut saya kalau gitar ini cocoknya lebih ke petikan, fingerstyle, dan juga melodi ya. Oke, jadi enak banget ya. Suaranya tuh benar-benar keluar pada saat kita main melodi itu. Jadi bawaan feel-nya itu enak aja gitu. Oke, jadi kalian bisa kepoin gitar ini di Instagramnya Segovia. Dan juga kalau misalnya kalian mau meminang dari gitar Segovia ini, kalian bisa langsung ke link description di bawah ya. Langsung saya kasih linknya untuk pembelian dari Segovia ini. Jadi kesimpulan akhirnya, saya suka banget dari suaranya. Terutama pada saat kita main petikan dan juga fingerstyle dan juga melodi. Petikan, fingerstyle, melodi. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau naikin yang saya kasih tipsnya tadi, kalau misalkan kalian mau lebih keluarin suara bassnya, naikin dikit, itu kalian bisa naikin ukuran ke ukuran yang ke-12. Oh iya, Segovia juga kalau misalkan kalian beli gitar, kalian langsung dapat gratis gig bag-nya yang seperti ini. Oke, jadi demikian saja review saya tentang Segovia ini. Silakan langsung saja kepoin ke akun Instagramnya dan juga Tokopedia. Oke, sampai jumpa mungkin di review-review gitar selanjutnya. Segovia FW07.